Izin Pak, bisa wawancara? Bisa. Bagaimana Pak suasana Pilkades di Desa Malintang dulu? Suasana Pilkades Malintang dulu aman dan kondusif. Aman dan kondusif dan tidak ada potensi-potensi keributan karena masyarakat sadar memberikan pilihan ini adalah suatu membawa perubahan di Desa Malintang dulu. Jadi tidak ada konflik, semua lancar dan tidak ada masalah. Namun harapan saya di dalam pemilihan ini apa yang kurang baik selama ini semoga kepala desa yang terpilih dapat menjadikan yang terbaik dan nyaman dan dapat menghilangkan potensi-potensi korupsi yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat Desa Malintang ini pada khususnya. Tapi kita selaku LSM yang turut memantau di lapangan selama ini, inilah harapan kita bagi yang terpilih pada saat ini dapat memberikan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau tidak, ekonomi masyarakat, tujuan pemerintah pusat itu tidak akan pernah terlaksana dengan sangat oleh masyarakat. Itulah harapan kita. Dan pengawasan pemerintah daerah terhadap kepala desa untuk masa mendatang agar semakin ditingkatkan. Jangan hanya dilepas sesuai dengan apa yang kita rasakan, kita lihat selama ini selaku LSM. Inilah harapan kita. Sebagai warga, kira-kira bagaimana mulai dari minggu tenangnya? Ada nggak indikasi-indikasi money politik? Tapi yang kita sayangkan ada, saya dengar bahwa masih ada terjadi money politik. Dan menurut informasi yang saya peroleh, dan ini sudah sempat menjadi suatu laporan kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini juga kita berharap agar laporan kejahatan-kejahatan demokrasi dapat diproses secara hukum siapapun orangnya. Karena tujuan kita bukan memilih dikarenakan kekeluargaan, kedekatan, akan tetapi memilih orang-orang yang punya skill untuk mendukung pemerintahan, tugas-tugas pemerintahan yang ada di pusat. Karena menurut saya barometer daripada keberhasilan sebuah negara adalah diawali dari pemerintahan desa yang benar, yang baik, yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Jadi Bapak sudah apa ya, sudah memilih? Saya sudah memilih dan memberikan pilihan yang terbaik berdasarkan daripada analisa dan berdasarkan daripada kriteria daripada orang-orang pada dalam. Saya tidak menggunakan kedekatan ke luar. Oke lah Pak, makasih Pak ya. Terima kasih.